Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah dan kekasih kita bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat yang kita kaji dalam bentuk tafsir Saripati, ya Saripati tafsir, adalah surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Furqan adalah surat yang ke-25. Kita mulai dengan ayat pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha berkah. Tabarakalladzi, maha berkah alladzi, Allah yang nazzalal furqan, telah menurunkan Al-Furqan. Nazzala, menurunkan dalam bentuk bertubi-tubi. 23 tahun Allah Subhanahu nazzala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dalam bentuk berturut-turut, bertubi-tubi selama 23 tahun. Ala 'abdihi, ke atas hambanya. Allah menyebutkan nama Al-Qur'an di sini sebagai Al-Furqan. Nama Al-Qur'an macam-macam. Ada namanya atibyan, ada namanya hudan, ada namanya rahmatan, ada namanya syifaan, ada namanya al-furqan. Kalau di sini adalah namanya al-furqan. Ada namanya adz-dzikr, ada namanya an-nur. Nama Al-Quran ini bermacam-macam. Semuanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, nama-nama Al-Quran. Nazzal al-furqana ala abdihi, menurunkannya di atas hambanya. Abdi, penyebutan Allah di dalam Al-Quran dengan bahasa abd, berarti ini benar-benar dapat pengakuan dari Allah bahwa dia memang hamba Allah. Karena sangat banyak dari manusia dan jin, Allah tidak akui sebagai abdanya, sebagai abdinya, sebagai hambanya. Penyebutan hamba di dalam Al-Quran dari Allah berarti penghargaan tertinggi itu. Abdi, penghargaan tertinggi. Tapi kalau hanya sekedar ala khalqihi, ya, di atas makhluknya, maka ini masih menganggap dia sama dengan yang lain. Namun saat diakui sebagai abdi, berarti Allah Subhanahu wa taala telah mensahkan syahadatnya. La ilaha illallahnya telah diakui oleh Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Maka bila ia jujur dalam melaksanakan la ilaha illallahnya, berarti Allah pun mengakui bahwa dia memang layak menjadi hambanya. Ala abdihi, jika seorang pimpinan tertinggi sebuah negara mengatakan staf saya, mengatakan karyawan saya, berarti itu memang diakuinya. Namun orang-orang di luar-luar sana mengaku-ngaku kesana kemari bahwa dia adalah staf pemimpin tertinggi di negeri ini umpamanya, tapi pemimpin itu sendiri tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah karyawannya. Maka ini hanyalah klaim sepihak, klaim terlalu baik sangka, terlalu gede rasa, ya, bahwa dia merasa dirinya adalah karyawan bagi sang presiden, sang pemimpin tertinggi, padahal tidak mendapatkan pengakuan. Abadihi, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga begitu firman Allah di dalam surat Al-Isra contohnya. Subhanalladzi asra ala, subhanalladzi asra bi abdihi lailan bi abdihi. Coba lihat bagaimana Allah mengungkapkan tentang Nabi Muhammad sebagai abdihi. Setiap ada kalimat abd di dalam Al-Quran, maka itu menandakan pengakuan yang agung dari Allah, ya, pengakuan dalam bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan baca di penghujung surat Al-Furqan ini, wa ibadur rahman, wa ibad jamak daripada abdi. Hamba-hamba Ar-Rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nih, hamba-hamba Ar-Rahman itu ciri khasnya begini.
sifatnya begini, bla 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 bla, Allah sebutkan. Jadi kalaulah sempat kita memenuhi ciri khas abdi itu, berarti ayat-ayat abdi di dalam Al-Quran layak untuk kita yang memikulnya. Dan itu adalah sebuah kehormatan yang tidak ada lagi lebih daripada itu penghormatannya. Selanjutnya, liyakuna lil'alamina nadhira. Yang Allah turunkan itu, yaitu Al-Quran, yaitu Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pemisah. Pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Arti Al-Furqan adalah pembeda. Pembeda yang nanti membedakan antara yang hak dengan yang batil. Standar ini hak, ini batil, bukan menurut kata orang banyak. Berkumpullah para dokter-dokter, pakar-pakar, dan ahli-ahli, para profesor, tentang mengatakan ini baik atau tidak, bukan perkataan mereka standarnya, tapi perkataan yang menciptakan seluruh otak-otak itu, ya. Perkataan, keputusan yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau yang diturunkan itu adalah dari sisi Allah Furqan, maka itulah yang benar. Benar atau tidak, bukan menurut kata orang banyak atau demokrasi. Benar atau tidak adalah menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha Alim, Maha Hakim, maka Allah lah yang Maha tepat untuk menyampaikan apa, untuk menyatakan apa. Allah lah yang Maha benar. Baik. Liyakuna lil alamina nadhira. Furqan ini lebih keras kepada arah kebatilan. Memisahkan antara yang batil dengan yang hak. Makanya kalimatnya sini nadhira. Lawan daripada nadhira ini apa? Bashira. Lawan nadhira adalah bashira. Apa arti nadhira? Arti nadhira adalah peringatan keras. Nadhira adalah peringatan-peringatan yang keras, yang konotasinya negatif, arahnya kepada ancaman dan hukuman. Ini nadhira. Sementara kalau bashira, ya, peringatan kepada kabar baik, peringatan kepada hal yang positif, peringatan bahwa ini mengandung janji mulia berupa pahala, ridha, cinta, dan surga. Jadi bashira itu begitu, nadhira itu begitu. Furqan ini fungsinya adalah untuk memisahkan antara yang batil dari yang hak. Bila yang batil sudah dipisahkan semua, sisalah yang hak. Pemisahnya hanyalah Al-Quran. Maka barometer yang hak dan yang batil itu adalah Al-Quran, adalah Al-Furqan ini. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Yang menolak, maka dia menolak Al-Quran. Begitu. Yang menolak, maka dia munafik. Yang menolak, dia pun menjadi murtad. Batal syahadatnya. Saya tidak mau. Standar untuk melihat dan melihat negara ini, melihat kepada pemerintahan ini adalah Al-Quran. Maka orang seperti itu, jika dia Muslim, maka dia langsung kafir di tempat. Saat itu juga. Dalam hal ini tidak ada satu pun di antara ulama mazhab kah, ulama ahli hadis kah, fuqaha, atau siapapun yang berani mengatakan tidak. Orang yang menolak standar kebenaran atau kebatilan itu di barometernya adalah Al-Quran ini, lalu dia tolak, maka orang ini murtad. Orang ini kafir, keluar daripada keislamannya. Liyakuna lil'alamina nadhira. Alamin, agar menjadilah Al-Quran ini, Al-Furqan ini, sebagai peringatan. Alamin, bagi alamin. Apa arti alamin? Jangan diartikan alam semesta. Emang Al-Quran bisa peringatan bagi kayu? Al-Quran bisa peringatan untuk tanah, untuk batu? Apanya mau diperingatkan kepada tanah, kayu, dan batu? Alamin di sini, seperti kata Abdullah bin Abbas, ya, bahwa yang dimaksud dengan alamin adalah yang bisa menerima ilmu. Alamin, alamin dari ain, lam, mim. Ya, pecahannya itu diambil dari ain, lam, mim. Ain, lam, mim ini ada apa itu? Ilmu. Allah adalah alim. Allah adalah al-alim. Ya. Maka alamin adalah makhluk yang bisa menerima ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah Al-Quran. Inilah Al-Furqan itu. Ini adalah ilmu. Maka yang dimaksud dengan alamin adalah jin dan manusia. Peringatan untuk mereka nih. Peringatan yang mengandung ancaman. Peringatan yang mengandung
tekanan, peringatan yang mengandung hukuman. Apabila kalian tidak mengambil ini peringatan, kalian tidak peduli, ya, maka Al-Quran telah menjelaskan apa yang akan kalian terima. Taib. Jadi Allah menurunkan Al-Furqan ini untuk atas hambanya. Bukan untuk hambanya, tapi atas. Ini menandakan peruntukannya bukan hanya untuk dia seorang. Tapi lil alamin. Nah, ini baru peruntukannya. Untuk seluruh jin dan manusia. Apa fungsinya? Al-Furqan satu dan Nadhiran satu. Sekarang, kalau ada manfaat, ada mudarat dalam satu pekerjaan, mana yang akan kita timbang terlebih dahulu? Manfaatkah atau mudaratkah? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak yang membahayakan mudarat lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Seperti kata Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, jika ada sebuah penghasilan nilainya 10, 9-nya halal, satunya haram, kami lebih baik tidak jadi ambil semuanya. Jika yang satu itu tidak bisa dipisahkan dari yang 10 itu, kami tinggalkan semuanya, karena di dalamnya ada yang rusak. Jika satu saja yang haram masuk, maka seluruhnya dijadikannya kotor dan haram. Kami lebih baik tidak mengambil. Ini namanya wara', namanya wara'. Ya, begitu juga penyebutan nadhira ini adalah bahaya, ya, bahaya. Jika dalam masalah-masalah tertentu, coba timbang, ini ada bahayanya, ini ada mudaratnya. Maka kalau begitu, tidak mengerjakan lebih baik daripada mengerjakan. Tidak melakukannya lebih baik daripada melakukannya. Salah satu contoh, sekolah-sekolah sekarang yang menjadikan KKN namanya itu, ya, ya, kuliah kerja nyata ke lapangan, banyak maslahatnya atau banyak mudaratnya? Maslahatnya pasti ada. Tapi mudaratnya, dari mana sisi mudaratnya? Satu, mahasiswi juga dipaksa untuk pergi KKN. Dan itu pasti ke daerah yang sangat jauh, tanpa muhram. Ini dulu. Maka mahasiswi ini terancam untuk diperkosa orang, untuk dijahilin orang, disihir orang, segala macamnya. Banyak terjadi para mahasiswi kehilangan kegadisannya, dirusak dan diperkosa oleh penduduk nakal-nakal di tempat itu. Yang kedua, dia pasti akan diberangkatkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang bareng dengannya. Maka terjadilah cinta lokal. Maka terjadilah maksiat, zina dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, para lelaki sendiri pun ketika mereka safar, ya, tanpa ada ilmu di sana, mereka rentan sekali untuk didukun-dukuni, untuk disihir, untuk diganggu oleh jin dan setan-setan setempat yang ada di sana. Ditambah dengan lingkungan di sana yang dia belum tahu. Dan seterusnya. Sangat berbahaya sekali. Kalau dilihat mudaratnya banyak mana, dibandingkan manfaatnya, mudaratnya lebih besar. Kalau disuruh kuliah kerja nyata, harus ada pendampingan. Ya. Kalau dia perempuan, maka wajib ada mahramnya. Dan harus dipisah dari laki-laki. Kalau dia laki-laki atau rombongan ini, pasti harus ada amir safarnya. Amir safarnya yang berbekalkan ilmu. Mungkin dia gurunya langsung, ya, dampingi. Jadi ada yang mengawasi mahasiswa-mahasiswi ini. Ini berbahaya sekali. Begitu juga ospek-ospek yang dilakukan di sekolah. Ada maslahatnya enggak? Ya pasti ada. Ya, dalam rangka orientasi masa orientasi, ya. Ada maslahatnya tapi mudaratnya besar. Dan dalam Islam mengutamakan melindungi, menjauhkan yang mudarat lebih utama daripada mengambil keuntungan. Tayyib. Maslahat mudarat. Ketika dibacakan di sini liyakuna lil alamina nadhira, maka peringatannya sini adalah yang mudarat. Kalau ingin tahu mudarat-mudarat apa, standarnya adalah Al-Quran. Mudaratnya apa? Standarnya adalah Al-Quran. La taqrabu zina. Apa artinya la taqrabu zina? Jangan dekati zina. Pasti ada, ketika ada dilarang dalam Al-Quran atau dalam hadis, pasti ada bahaya yang menanti di sebalik itu. Ya. Jangan kamu keluarkan kepala kamu. Umpamanya kita bawa mobil nih. Jangan kamu keluarkan tangan kamu di jendela. Karena mudaratnya apa? Pernah terjadi. Orang keluarkan kepala, datang mobil orang lain. Pecah kepala itu. Ya? Dia keluarkan tangannya, berselisih dengan mobil lain. Patah tangan itu. Ini menandakan apa? Di balik sebuah larangan ada ancaman. Ada bahaya. Makanya
saat Allah SWT melarang di dalam Al-Quran, maka larangan itu mengandung ada mudarat di belakangnya. Jangan kamu minum berdiri, kata Rasulullah SAW. Berarti ada mudarat. Yang waktu zaman Nabi dulu enggak ketahuan mudaratnya apa. Di zaman ini baru ketahuan. Mudaratnya adalah berbahaya bagi kesehatan lambung kita. Ya. Jangan kamu ini, jangan kamu itu. Setiap yang ada jangan di dalam Al-Quran, di dalam hadis adalah nadhira itu namanya. Nadhira. Ya, karena ada ancaman yang membahayakan di balik itu semua. Baik, ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi. Allah yang lahu, dia memiliki mulkus samawat wal ardi. Kerajaan seluruh isi langit. Di langit itu ada beberapa kerajaan. Kerajaan yang ada di langit dunia pertama, kerajaan yang ada di langit dunia kedua, ketiga dan seterusnya, ya. Setiap kerajaan itu betul-betul tidak ada diketahui ilmunya seberapa luasnya. Wal ardi, dan di bumi juga ada kerajaan Allah. Apa kerajaan Allah yang ada di muka bumi? Keteraturan yang ada di alam semesta ini, di bumi kita ini, menunjukkan adanya sang pengatur yang sedang menjalankan fungsinya. Ini kerajaan Allah. Burung-burung adalah tentara Allah. Pohon-pohon, angin, laut adalah tentara-tentara Allah. Ya, tanah yang ada adalah tentara Allah. Apakah kita pernah dengar tanah berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba ketika ada yang berbuat dosa di atas tanah. Lalu tanah itu berdoa, ya Rab, izinkan hamba, izinkan saya, ya Rab, izinkan kami, ya Rab, mengguncangkan diri agar makhluk-makhluk pendurhaka di atas punggung hamba ini hancur dalam, binasa dalam reruntuhan bangunan mereka. Berzina di hotel, berzina di apartemen, berzina di rumah, berzina di mana, ya. Marah bumi itu, tanah itu marah. Minta izin pada Allah. Bumi adalah bala tentara Allah. Atau izinkan hamba membelahkan diri, hamba tenggelamkan mereka, hamba jepit mereka. Bala tentara Allah. Angin bala tentara Allah. Bukankah Nabi juga mengatakan laut tentara Allah? Apabila ada orang bermaksiat di tepi pantai, marah. Seluruh laut itu marah. Bukan hanya ikannya saja, laut airnya juga marah. Ya Allah, ini makhluk-makhluk bermaksiat kepadamu. Izinkan kami, ya Rab, menelan mereka. Ingin sekali tsunami itu datang, Allah terus menahan. Allah mengatakan, tidak, jangan sekarang. Tidak, belum lagi. Tidak, jangan sekarang. Luar biasa rahmat Allah. Allah memberikan tahan, menahan terus. Jadi alladzi lahu mulkus samawat, Allah memiliki kerajaan seluruh yang ada di langit dan kerajaan yang ada di bumi. Arti kerajaan di sini adalah kekuasaan Allah penuh di langit dan di bumi. Ya, hak kepengaturan Allah, hak kepemilikan Allah kepada apa semua yang ada di langit dan di bumi, itu baru raja sebenarnya. Dan raja ini enggak pernah pensiun. Allah Subhanahu wa taala enggak ada batas waktunya, 4 tahun masa jabatan, itu enggak ada. Ya, hanya 2 periode, enggak ada cerita. Dari sejak alam ini belum Allah belum ada, Allah adakan. Sampai nanti dihancurkan kembali, Allah suka-suka hati Allah, Allah yang punya. Ya, lahu mulkus samawat wal ard. Kepemilikan Allah seluruh kerajaan yang langit dan di bumi. Walam yattakhidz walada. Walam yattakhidz walada. Allah itu lam. Sama dengan lam yalid walam yulad. Tidak pernah. Dulu, sekarang dan yang akan datang. Walam yattakhidz walada, dan sama sekali dia tidak pernah mengambil atau mengangkat seorang anak pun. Maka sangatlah memfitnah Allah yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Allah itu tidak pernah mengangkat seorang anak, mengambil seorang anak, dan na'udzubillah, bahkan Allah mengatakan lam yalid walam yu, bahkan Allah sendiri tidak melahirkan dan tidak mau melahirkan dan tidak melahirkan. Karena itu sifat-sifat makhluk melahirkan, butuh anak, ya. Itu namanya sifat makhluk. Sifat khalik, dia maha sempurna. Dia tidak memerlukan apa yang diperlukan oleh makhluk. Kalau makhluk perlu anak sebagai simbol rumah tangga, simbol pelanjut kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan apa-apa yang ada pada makhluk. Ya, makanya lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarik. Ini ada dua pengarahan tauhid dari Allah. Wa lam yakul lahu syarik, dan tidak ada bagi Allah sekutu dalam menciptakan, ya, dalam kepemilikan. Ketika Allah mengatakan Allah memiliki kerajaan di langit, kerajaan di bumi, ada enggak sekutu Allah yang bareng,
join sama Allah. Eh? Kalau wilayah tanah ini atau wilayah tambang emas ini, saya bersekutu dengan tiga orang pengusaha. Itu bersekutu berarti tiga orang pemiliknya. Langit dan bumi dengan segala kekuasaan kekuatannya. Apakah Allah bersekutu dengan yang lain? Tidak pernah. Ya, kemudian begitu juga hak mengatur langit dan bumi. Tidak ada sekutu. Lalu Allah mengatur setiap negara. Indonesia diatur oleh Allah. Aturan yang Allah perintahkan adalah Al-Quran ini. Sekarang Indonesia, orang yang pura-pura dan icak-icak sedang berkuasa 1-2 periode, yang mereka nanti akan pensiun, menolak. Lalu membuat sendiri aturan yang mereka sukai. Maka dia sudah menjadi niddan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oh, sekarang kita enggak nolak sih, tapi kami tambah atau kami ambil sebagian saja yang kira-kira cocok untuk di Indonesia. Lalu kami masukkan yang dari pikiran-pikiran kami. Ini baru namanya syarik. Syarik itu apa? Sekutu. Ya, sekutu. Jadi berarti dia merasa punya andil dalam masalah hukum. Kalau yang tadi niddan, tandingan, ini dibuangnya, kemudian dia buat sendiri, lalu yang ini dijalankan. Ini namanya tandingan. Namanya tandingan. Kalau syarik, dia ambil juga sebagian, tapi ditambah-tambahkannya dengan sebagian yang lain. Ini namanya syarik. Walam yakullahu syarik. Inil hukmu illa lillah. Dalam masalah hukum, mutlak bulat milik Allah. Masalah hukum mutlak bulat milik Allah. Indonesia ini, milik Allah kah? Iya. Tanah air Indonesia milik Allah kah? Iya. 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah mesti dan wajib jalan di Indonesia. Sekarang yang pura-pura sedang berkuasa, yang akan pensiun 1-2 kali periode, mereka-mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka bila mereka meneruskan keras kepala, tidak mau diatur oleh aturan Allah sang raja yang sebenarnya. Pasti dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Penolakan mereka menunjukkan mereka tidak bersedia untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang memiliki Indonesia adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hanya hukum Allah yang layak jalan di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Arab Saudi, di Afrika, di Eropa, di Amerika, di mana saja. Ini adalah milik Allah bumi ini seluruhnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang menolak enggak apa-apa. Silakan tolak. Tapi di akhirat kamu bisa menolak Allah enggak? Enggak. Kamu bisa menolak ketika dimatikan malaikat maut enggak? Enggak. Kamu bisa menolak ketika dibangkitkan lagi enggak? Enggak. Lalu kamu akan dihadapkan kepada Allah enggak? Pasti, ya. Kamu bisa menolak enggak untuk dihadapkan kepada Allah? Tidak. Lalu Maliki Yaumiddin, dialah raja nanti pada hari pembalasan. Saat itu kamu dibalas. Hah? Saat itu kamu dibalas. Semua kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian ini bukan apa-apa. Kalian bukan apa-apa, hanya satu ekor makhluk di antara makhluk-makhluk manusia Allah yang lain, ya. Kalian besok akan pensiun. Kalian kemudian dimatikan oleh Allah, lalu kalian akan dibangkitkan oleh Allah Maliki Yaumiddin. Ingat, sang raja pada hari kiamat, satu-satunya raja akan panggil kalian. Dan kalian, keadaan kalian saat itu sudah menjadi kutu-kutu yang berjalan sebesar-besar pecahan jagung di kaki-kaki orang-orang yang ada di padang mahsyar. Semua penguasa di muka bumi yang menolak menggunakan hukum Allah, kata Rasulullah, akan seperti kutu-kutu yang berjalan di padang mahsyar. Dia menghindarkan injakan-injakan orang-orang yang sangat banyak nanti di padang mahsyar. Dulu dia di dunia mutakabbir, sombong, menolak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya khalas. Khalas, kalau Anda menolak, Anda akan mati wahai calon mayat. Anda akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Penolakan Anda tidak akan merugikan Allah sedikit pun, tidak akan, tidak akan. Tapi penolakan Anda menunjukkan kesombongan Anda dan menunjukkan tempat Anda. Nah, calon mayat, semoga mendengarkan ayat ini Anda takut. Jika Anda tidak mampu menjalankan hukum Allah, jangan menjadi pemimpin, jangan jadi penguasa. Tetapi jadilah rakyat saja. Tapi jika Anda naik menjadi pemimpin dan penguasa di negeri dan di daerah milik Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya Anda tunjukkan bahwa memang Allah lah tuan tertinggi kalian semua. Semoga Anda mengerti dengan apa yang saya sampaikan dan Anda adalah orang cerdas. Tapi jika Anda tidak mendengarkan, Anda tidak peduli, maka Anda adalah makhluk yang jahil, makhluk yang bodoh, maka merataplah nanti pada hari kiamat. Hari itu Anda tidak bisa lagi kembali ke dunia.
Hari itu anda tidak bisa lagi kembali ke dunia. Kita lanjut. Wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Coba penegasan Allah di sini, tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu bersama Allah dalam masalah kekuasaan. Awas, masalah wilayah kekuasaan, wilayah kerajaan, Allah tidak ambil sekutu. Allah tidak butuh DPR, Allah tidak butuh MPR untuk membuat lagi undang baru. Sudah ada nih, ha? Jangan kalian sok lebih pintar dari saya, sehingga saya butuh adanya sekutu yang akan mendampingi saya. Lam yakul lahu syarikun fil mulk. Penegasan Allah di sini adalah fil mulk. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam masalah kekuasaan dan kerajaan. Ini bumi Indonesia, bumi Singapura, bumi Thailand, bumi Arab Saudi, Qatar, bumi Amerika dan lain-lain adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Wilayah itu adalah wilayah milik Allah, milik Allah seluruhnya dan ciptaan Allah. Maka sekali lagi Allah lah yang berkuasa di atasnya. Pernah enggak bapak-bapak merasa punya aset sedikit saja di Indonesia untuk bagian menciptakan, lalu anda memilikinya? Hah? Ada enggak anda menciptakan salah satu pulau saja di Indonesia ini? Menciptakan, enggak pernah kan? Kepemilikan seperti apa yang anda punya di muka bumi ini? Toh tubuh anda saja, mata anda saja, anda tidak mampu menciptakannya. Anda bukan pemilik daripada mata anda. Anda bukan pemilik daripada nyawa yang sekarang ada di dalam batang tubuh anda, yang besok akan dicabut oleh malaikat maut Allah. Hah? Kalau begitu, wahai hamba-hamba Allah, dengarkan ini. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada anda. Allah tidak butuh, wahai calon mayat dan calon kembali kepada Allah. Allah tidak butuh kepada anda. Tapi ketika anda berkuasa di kekuasaan yang semu ini, maka anda akan besar berurusan dengan Allah. Karena apakah anda menunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kekuasaan Allah di daerah yang sedang anda naik menjadi presiden di atasnya? Jika anda jalankan, anda hamba Allah. Jika tidak anda jalankan, anda adalah pecundang yang akan dinerakakan oleh Allah abadi di dalamnya selama-lamanya. Bagi kami hanya sekedar menyampaikan. Tidak ada ruginya bagi kami anda tidak menjalankan syariat Allah. Dan juga beruntunglah seluruhnya yang ada jika anda menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Anda beruntung, Indonesia akan beruntung. Tanah air ini akan beruntung. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah telah menciptakan segala sesuatu dan Allah telah mentakdirkan segala sesuatu itu. Ya, Allah telah mentakdirkan. Ini diciptakan, takdirnya begini. Ah, kekuasaan anda, kerajaan yang ada, Allah telah ciptakan kerajaan ini, Allah telah takdirkan segala sesuatu. Segala sesuatu Allah takdirkan. Ini anak sampai berapa umurnya? Ada jadwalnya kematiannya. Takdir rezekinya berapa? Ada jadwalnya, ada batasannya. Dan jangan memaksakan diri untuk melebihi dalam melangkaui itu. Tidak akan sanggup. Saya ingin hidup 100 tahun. Kata siapa anda bisa hidup 100 tahun? Sekaya apapun makhluk di muka bumi ini, dia ingin menentukan umurnya. Saya ingin hidup 100 tahun. Saya ingin hidup 1000 tahun. Siapa yang sanggup? Sekaya apapun dia, dia tidak akan bisa membeli umur. Wa qaddarahu takdira. Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Tanpa mampu dielak, ini rambut satu persatu berubah menjadi putih. Ini mengisyaratkan sebentar lagi badan akan dibungkus oleh kain putih. Isyarat, ya. Tanpa disadari, umur pun telah di atas kepala 40. Sebentar lagi masuk 50, ya. Sebentar lagi masuk 60. Sebentar lagi masuk liang kubur. Kadang-kadang belum sampai 50 dah masuk liang kubur. Wa qaddarahu taqdira, fa qaddarahu taqdira. Allah telah berikan takdirnya. Ya. Tidak bisa dielakkan itu takdir. Tidak bisa, tidak bisa. Pak Jokowi, Panglima Gatot, ya. Kemudian Pak Tito, ya. Semua-semua yang sedang berkuasa, kematian setiap kita telah Allah takdirkan. Pasti ya kan? Kita mempunyai keyakinan. Tidak akan mampu jenderal, tidak akan mampu panglima, pak presiden menggertak malaikat maut supaya dia lari, ngacir, enggak jadi datang menjemput kita. Enggak akan mampu, Pak. Enggak akan mampu. Datang pun Donald Trump, ya, datang pun penguasa-penguasa sedunia untuk bisa menyogok malaikat maut, enggak akan mampu. Takdir Allah itu pasti akan berlaku.
Nah, mudah-mudahan apabila kita sadar, maka jadikanlah kekuasaan yang ada di muka bumi sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Caranya adalah jalankan Al-Furqan ini sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil. Allah haramkan jangan diadakan perzinahan. Maka sebagai penguasa harus tutup di mana-mana perzinahan. Jangan malah dilokalisir. Jangan malah disediakan tempatnya lalu dilindungi. Jika itu Anda lakukan, siap-siaplah Anda menjadi orang-orang yang dihukum dengan sangat dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika judi Allah haramkan, ketika minum-minum keras Allah haramkan, ketika memakai hukum dari barat atau dari timur tidak dibolehkan oleh Allah. Inil hukmu illa lillah, tidaklah masalah hukum kecuali adalah mutlak kekuasaan dan milik Allah. Maka jangan coba-coba Anda mengambil yang lain. Jika Anda ambil yang lain, Allah tidak rugi sedikit pun, tetapi Anda adalah makhluk kekal di dalam jahannam nanti. Ma'adzanallah. Demikian saja kajian tafsir kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wahai para pemegang dan pengendali kekuasaan semua yang ada, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, wahai calon-calon mayat yang akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertanyaan ini berkaitan dengan kajian kita. Jika tidak berkaitan dengan kajian, mungkin kita tidak layani. Ya, coba kita lihat. Saya memakai hijab, tapi ketika saya bekerja, hijab itu saya buka. Karena memang sudah peraturannya. Ini kaitannya dengan masalah ayat tadi, ada nyambung nih. Yang menggenggam rezeki itu manusia, bos, majikan, atau Allah Subhanahu wa taala? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jika rezeki di tangan Allah didapatkan dengan cara yang diridhoi, maka rezeki itu berkah. Jika rezeki itu diambil dengan cara yang tidak Allah ridhoi, dengan melanggar syariat, membuka jilbab, maka dia diambil, tidak ada keberkahan di dalamnya dan rezeki itu menjadi haram. Ya. Rezeki itu menjadi tidak berkah. Rezeki itu akan mengundang petaka bencana dalam hidup kita. Pekerjaan itu jika memang bukan melanggar syariat, pekerjaan halal. Tetapi ketika pekerjaan itu melanggar syariat dalam artian sampai buka jilbab, maka pekerjaan itu haram. Wajib berhenti dari pekerjaan tersebut. Jika tidak dibenarkan kita menggunakan jilbab, jangan lagi kerja di situ. Jika masih terus kerja di sana, maka yang Anda makan adalah haram. Yang Anda minum di situ adalah haram. Ini jawaban saya. Kemudian kita ini hamba Allah, bukan hamba perusahaan, bukan hamba pekerjaan. Maka kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak diterima alasan, lalu apa yang lain yang bisa kami lakukan? Apa saja. Selama itu bukan melanggar syariat Allah. Itu saja kuncinya ya. Selama tidak melanggar hududullah, maka bekerjalah. Terus, Bapak Ustaz, mau tanya, jika kita mengetahui pimpinan kita di kantor berbuat zalim dan menghalalkan segala cara, apa yang kita lakukan? Nasihat nih. Caranya mungkin gak bisa sendirian, ajak seluruh mengatakan, perbuatan Anda wahai Tuhan adalah dosa besar, zalim. Kalau itu hanya berkaitan untuk dirinya sendiri, cukup hanya memberikan peringatan. Tetapi jika hasil kezalimannya itu dibagikan sebagai gaji buat kita, kita harap bekerja dengannya. Begitu ya. Mau mengingatkan tidak bisa karena takut. Takut di apanya ya? Takut, takut dipecat. Kenapa kita tidak takut ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti pertanyaan yang di atas tadi, sampai tega membuka jilbab. Lalu tubuh kita nanti dibakar. Saya yakin, kalau ada sebuah ancaman yang bisa dibuktikan, siapa yang buka jilbab, saya akan bakar tubuhnya. Pasti dia tidak akan berani buka jilbab. Dan ancaman ini yang mampu melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada makhluk. Jika makhluk saja mampu melakukan ancaman mereka, Allah pasti lagi maha mampu. Lalu kenapa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana imanmu? Di mana hatimu? Hilangkan semua takut itu kepada makhluk. Kalau mendoakan, kita sudah doakan, apakah kita harus resign dari pekerjaan di kantor? Matur suwun Ustaz, jawabannya iya. Dinasihati tidak mau, didoakan juga tidak mempan ya. Kemudian, nah begini, kalau dia bermaksiat untuk dirinya sendiri, okelah, silakan. Tapi kita tidak disuruhnya untuk bermaksiat pula. Kita masih diizinkan kerja di sana. Selama pekerjaan itu adalah halal. Dan gaji kita bukan dari kezaliman dia. Gaji kita bukan dari kezaliman dia, kerjaan sana masih halal. Syaratnya, tidak melanggar syariat pekerjaan itu. Yang kedua, kita tidak melakukan pelanggaran adab dan syariat juga. Dan yang ketiga, kita tidak diajaknya bermaksiat. Tapi ketika kita sudah diajaknya bermaksiat, pada saat itu kita haram bekerja di sana. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf Anda mengganggu waktu Ustaz. Anda dari Bukit Tinggi, seorang karyawan toko yang berumur 19 tahun.
Anda mau minta pendapat sama Pak Ustaz. Anda mempunyai seorang bos. Masalahnya bos Anda melarang Anda sholat sunat zuhur karena memakan waktu yang lama menurutnya dan menghilangkan kesempatan rezeki. Anda ingin sekali keluar dari pekerjaan tersebut, tapi bos Anda dekat dengan orang tua Anda. Mereka masih awam dalam perkara yang sunnah. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Apa Anda harus meninggalkan sholat sunnah Anda atau meninggalkan pekerjaan Anda? Mohon pendapatnya Pak Ustaz. Jazakallah khair. Kasirah. Orang tua kita tidak akan bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Memang pekerjaan ini adalah amalan sunnah, tetapi dia amalan yang sangat besar, sunnah muakkadah, ya. Cari pekerjaan yang lain sampai kita mendapatkan pekerjaan yang lain walaupun gajinya lebih kecil dan tinggalkan pekerjaan ini. Dan katakan kepada orang tua kita, saya ingin mendapatkan pahala besar dan saya tidak ingin terhalang oleh pekerjaan saya. Toh saya sudah dapat pekerjaan yang ganti yang lain. Intinya kan orang tua kita ingin kerja kan, supaya kita kerja. Dan carilah kerjaan di mana kita bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.